Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri. Untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan mereview kembali satu token lagi yang merupakan request dari beberapa teman-teman kita, baik yang ada di grup maupun di kolom voting ya, di lembar voting yang saya buat. Termasuk juga di kolom komentar ada beberapa yang minta token ini. Hare token. Ya. Kode tokennya adalah HARE, Hare ya. Hare, Hare atau Hare nih bacanya. Kalau orang Sunda mungkin Hare. Oke, teman-teman, hari ini sudah naik 23,90% hanya hari ini, cukup lumayan. Tapi harganya juga ini masih seharga sampah, teman-teman. Coba teman-teman lihat nih, nolnya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 digit nih. Kalau coin market cap ini CMC-nya 12 digit. Jadi 4 kali 10 pangkat min 12 gitu kalau scientific-nya ngomongnya. Berarti 4 per 1 triliun rupiah. Wih, ngeri banget ini. Ini coba kita hitung juga, kita mulai berhitung ya. Biar teman-teman lihat. Ini katakanlah 100 ribu ya. Teman-teman belanja 100 ribu aja ya. Dibagi dengan 0,23. Wih, bayangin teman-teman, 2,5 kali 10 pangkat 16 berarti 25 ribu triliun. Gila betul ya. 100 ribu saja teman-teman, 25 ribu triliun. Wih, ngeri ya. Ini kill 50 aja ini 100 ribu jadi 10 miliar ya teman-teman. Luar biasa. Oke, website ininya yang official ya, website formalnya adalah ini ya, haretoken.finance. Ini yang diminta sama beberapa teman kita. Kayak gini tampilannya ya, sederhana sih, tapi cukup cantik lah ya, cukup baik. Nanti kita kesini ya teman-teman. Coba kita cek dulu di secara pokoinnya ya. Pokoinnya bilang jumlah tokennya 1, 2, 3, 4 sampai sini. Wih, ini 100 juta kuadriliun men. Banyak banget. Luar biasa ini. Ya, kalau udah banyak-banyak seperti ini teman-teman tokennya, yang pertama kita lihat ada sistem burn-nya nggak? Kalau nggak ada burn atau dibakar ya maksudnya. Ataupun dibakar tapi dikit gitu ya, misalnya cuma berapa persen. Wah, ini susah, lambat nanti dia naiknya ya. Oke, kita coba lihat beberapa hal ya, termasuk developer wallet checker seperti itu, transaksinya juga kita cek. Kemudian dari segi LP sih lumayan juga ya, tapi kalau kita lihat chartnya ini memang ini peminatnya sepertinya tinggi ya. Weh, ini ternyata udah pernah terbang ya, sudah pernah terbang. Ini kapan mulainya ini mereka ini? Ini mulainya mereka proyeknya mulai launching. Oh, bulan 6 ya. Bulan Juni kemarin. Jadi kalau teman-teman ukur ini dari sini ya. Dari bulan Juni sampai tertinggi ini teman-teman. Widih, 31.000% men. Sudah naik 300 kali lipat pernah. Nih ya, beruntunglah mereka yang pernah ya ngambilnya di bawah ini di bulan Juni. Terus kemudian ya, dalam berapa lama ini ya? Coba kita lihat. Ini hanya dalam 3 minggu. Ya, dalam 3 minggu ini tanggal 24 nih. Ini all time high-nya ya. Oke. Dalam 3 minggu uang Anda bisa berkembang 30.000%. Weh, ya 30.000%. Berarti 300 kali lipat, men. Dalam 3 minggu. Luar biasa ya. Ini hanya ada di kripto kayak gini.
Oke ya teman-teman, itu dia dari segi kronologi sejak dia launching ya. Tapi kalau kita lihat setelah itu memang ngedam parah sampai kembali lagi ke harga awalnya ini kalau saya lihat teman-teman. Rata bumi terus tiba-tiba nggak tahu kenapa ini tiba-tiba naik lagi. Nah ini kita nggak tahu, belum lihat ya. Oke nanti kita sama-sama lihat teman-teman. Jadi dari sini udah ngepam lagi sampai posisi sekarang ini udah 960%-an ya. Begitu, jadi udah naik 10 kali lipat dari posisi ngedam parah ini. Saya nggak tahu ini kenapa nih kira-kira. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Kita lihat dulu holdernya 121.550. Wey, ini udah banyak banget ini. Udah 100.000 lebih, men. Ya, oke ya. Kita lihat burn. Oh, iya. Jadi ternyata sudah di burn, teman-teman. 51% ya. Ini deployernya cuma 13%. Oke, ya. Jadi udah lebih dari setengah ini yang di burn. Pantesan ya. Oke. Coba kita lihat dev wallet checkernya. Apa yang terjadi? Woi, ini developernya suka membeli tokennya sendiri ya. Sering buyback mereka teman-teman. Sering buyback. Wih. Ini tiap hari buyback ini. Oke, tiap hari buyback nih teman-teman. Nggak apa-apa sih ya. Berarti mereka punya cara ini adalah sering-sering buyback ya untuk mengurangi yang namanya circulating supply ya. Supply yang bersirkulasi di antara para holders. Oke lah, nggak apa-apa ya. Oke. Coba kita lihat dari segi Pocoin sudah ya teman-teman analisanya. Jadi harganya ini memang sudah cukup tinggi sih kalau saya lihat ya. Ya setidak-tidaknya turun dulu dikit lah baru nanti teman-teman ambil. Syukur-syukur kalau di sini nih, nah di titik ini ya teman-teman. Kalau misalnya kita coba ukur ya syukur-syukur turunlah sampai sinilah gitu loh. Nih sekitar 50% ya. Nah, paling nggak 30% lah turun di sini. Nah ini nih. Ya, titik keseimbangannya, titik beratnya. Titik berat grafik. Jadi, turun 30%, ya berarti sekitar ini bukan 4 kali 10 pangkat -12 tapi 2,8 lah ya. Sekitar 0,0 sekian, ini 28 atau 25 gitu kira-kira teman-teman. Ya, teman-teman, biar cukup safe kita. Karena kalau udah begini nih rawan dengan TP ini, rawan dengan take profit ini nanti. Nanti teman-teman nyangkut lagi malah. Oke, ya. Coba kita lihat dari segi websitenya kira-kira dia mau bikin apa ini ya. Hair NFT, NFT and farm on Binance Smart Chain. Oh iya ini token NFT teman-teman dan bisa farming. Oke, kita coba lihat ini hair swap coming soon ya. Berarti dia nanti akan ada hair. Saya bacanya hair aja atau hare ya. hare swap nanti akan ada hare swap ya. Berarti mirip-mirip pancake swap dia akan ada transaksi jual dan beli token. Kemudian NFT juga coming soon, farmingnya juga, oh ada mining NFT teman-teman, coming soon, banyak yang belum dikerjakan ini teman-teman, ya, dari segi roadmap ini masih banyak yang belum dikerjain, oke, ini dia bisa staking ya, udah jalan ini, tinggal konekkan ke wallet, ya, mudah-mudahan ini langsung jalan nih, ya, pairingnya masih beginilah, Hare BNB, nah ini bagus juga ini Hare BNB, kan mantap menghasilkan BNB, seperti itu. Ya teman-teman, oke farmingnya udah all farm audit. Coba kita lihat dari segi audit. Auditnya sepertinya sudah di audit ya teman-teman. Oke sudah di audit oleh Certix. Tapi teman-teman saya mau ngasih tahu ya, yang mereka audit itu smart contract-nya loh ya, bukan perusahaannya secara overall. Karena ada juga kadang-kadang yang sudah di audit tetap aja rakul gitu, kabur juga. Jadi hati-hati juga ya teman-teman. Oke more. Coba kita lihat apa yang dijelaskan di sini. Oh, Telegramnya ya. Oke, coba kita lihat anggota Telegramnya ya. Wey, lumayan lah 13.309 member ya. Nanti teman-teman masuk, saya sih udah masuk tadi ya. Oke, lumayan. Terus Twitter, coba kita lihat anggota Twitternya. Wey, ini baru bulan Mei ya. Berarti 6 bulan, setengah tahun 88.000. Wih, lumayan ini teman-teman. Hampir 15.000 follower tiap bulan. Berarti kan mereka ada sesuatu yang membuat mereka tertarik kan ya teman-teman. Supaya mereka mau bergabung di sini. Nah, we are really flying to the moon. Wih, ini kok bilang betul-betul mau terbang ke bulan nih teman-teman. Apa beneran mau ke bulan sana gitu naik pesawat. Wih, ulang-alik maksudnya. Oke. Hare holders have gone 120. Iya sih tadi ya. Oke lah. Seperti itu ya, mantap. Nah, ini grafiknya tadi saya udah tunjukkan ya.
Luar biasa ya. Oke, teman-teman ya, dari segi Twitter oke, ini juga sudah. Kemudian CoinGecko, coba kita lihat, katanya udah listing di CoinGecko. Coba kita cek beneran nggak. Oke, ini ya ada ya. Nah, gitu. Tadi di CoinMarketCap ini mereka rankingnya 3509. Kalau di CoinGecko not available ya, NA, teman-teman. Nah, hari ini mereka naik 25,2% kalau versinya hari ya, versinya CoinGecko ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Nih, dalam 7 hari terakhir kita lihat, nah seperti itu ya. Ini ada peningkatan. Oke. Kemudian coba kita lihat di CoinMarketCap tadi sudah ya, apalagi yang kita bisa pelajari dari sini? Isi daripada website ini yang belum berarti ya, teman-teman. Coba kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya, biar gampang ya. Coba kita terjemahkan. Oke, ya. Nah, kenapa kelinci? Oh, berarti hari itu kelinci ya. Berarti ini tadi saya bilang ini token-token ini ya yang kita coba pelajari dan review beberapa waktu belakang ini semua berbau apa? Berbau dogi, berbau kucing. Saya tadi tanya ada berbau kerang nggak? Ada ternyata ya. Ada yang ape ya. Saya cek-cek ada ternyata. Nah, ini sekarang berbau kelinci. Nggak tahu nih apa ada nanti token berbau gajah, berbau harimau. Bercanda ya teman-teman. Luar biasa ya. Nah, itu di cryptocurrency ada satu unsur yang namanya game theory, teman-teman. Makanya kalau kita lihat lucu ya, ini beli token kok ada hubungannya dengan binatang-binatang, fun-fun, game-game, main-main. Kayak main-main kayak nggak serius. Memang ada unsur game theory namanya kalau di cryptocurrency, teman-teman. Oke, hadiah instan. Dengan setiap transaksi hari beli atau jual, 5% dibagikan. Nah, ini berarti reflektif, teman-teman ya. Kita dapat dividen 5%, lumayan ya, teman-teman. Ya harus. Lowong jumlah tokennya juga banyak banget. 100 miliar. Apa tuh tadi? 100 miliar kuadriliun ya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Hey, 100 juta kuadriliun. Ya kalau nggak diginikan ya susah ya teman-teman. Oke, didukung oleh komunitas. Hare sepenuhnya terdesentralisasi dan dimiliki oleh komunitasnya yang hidup. Hare menyambut dan merangkul beragam perspektif untuk membangun komunitas terbaik di dunia. Cryptocurrency. Ini udah bergabunglah dengan komunitas Telegramnya. Oke, beware of Hare, aman dan aman. Hare akan menjalani audit untuk memberikan bebas risiko. Udah. Terus apa dong? Cara membeli. Oke, ini kalau cara membeli ya tinggal klik aja di sini ya, teman-teman. Nih, saya lihat sih udah terhubung dengan PancakeSwap ya. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul kode tokennya ya. Nggak ada masalah ini, teman-teman. Cuman ini memang dikasih tahu dan dia menganjurkan MetaMask ya, teman-teman. Seperti itu, karena kalau Trust Wallet saya lihat agak-agak susah ngelinknya. Dan saya menerima banyak sekali keluhan ini dari Trust Wallet. Bagaimana ya, saya bukan orang Trust Wallet sih. Kalau orang Trust Wallet saya bantu. Begitu teman-teman. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Ini coba kita lihat. Biasanya ini adalah kode smart contract-nya. Ini masih loading ya. Seperti itu, kita masukin di sini. Nah, itu dia. Hare tokennya muncul. Begitu ya teman-teman. Coba kita tes dulu. Saya mau beli dalam 1 dolar dulu kira-kira teman-teman. Dapat berapa sih? Gitu loh. Wih, 1 dolar ini. 3 kali uang parkir teman-teman. 1, 2, 3, 4. Widih. Bayangin teman-teman, 3 kali uang parkir 5.000. Dapatnya 3.000 triliun. Widih. Ini mah kalau beneran jadi 1 rupiah, ampun deh. Bisa pingsan, teman-teman. Saking banyaknya. Oke. Tokenomics and statistik ya. Kelinci. Ya, simbol tokennya kelinci-kelincian. 5% reward per transaksi. Oke, mantap. Oh, per transaksi loh, teman-teman. Berarti gini. Kalau tadi saya ini belinya 3.000 triliun, berarti saya dapat lagi 5% lagi. 3.000 tuh 10%-nya berapa? 300. Berarti 150 triliun saya dapat lagi. Jadi 3.150 triliun yang nanti saya dapat nih teman-teman. Wih, lumayan sih jumlahnya. Sampai nolnya nggak kehitung. Ini waduh developernya nih memang. Kebangetan nih jumlah tokennya. Oke. Tapi holdernya udah banyak loh teman-teman. Udah 30 ribu dia bilang. Tadi kita juga udah cek ya. Terus market cap juga udah lumayan ya. Kita lihat di situ 13 juta. Oke lah ya. Kemudian harga sekarang seperti itu tadi saya udah kasih tunjuk ya teman-teman. Oke,
pertukaran terdesentralis. Nah ini nanti mereka, jadi apa kegunaan token ini? Jadi apa jobnya ya teman-teman? Nanti mereka mau bikin hari swap ya. Jadi bisa jual beli token seperti itu kira-kira di jaringan Binance ya. Nih BEP20 apapun dengan yang lain didukung oleh AOE, didukung oleh PancakeSwap, DEX terpercaya dan teraman di dunia. Oke lah ya. Oke, terus kemudian coba kita lihat cetak utama. Wah, cetak utama. Hari diluncurkan 9 Juni 2021 dan bertujuan untuk menjadi salah satu cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat di tahun 2021. Hoofprint adalah dokumen bernapas, apa nih, dokumen bernapas yang menjabarkan tonggak penting yang kami rencanakan untuk dicapai untuk pertumbuhan cepat kami. Intinya mereka berambisi supaya bertumbuh cepat. Nah, ini keren juga mereka bikin-bikin begini ya. Ini adalah roadmapnya. Ini sampai sini. Oke, terakhir sampai sini ya. Ini udah daftar di CMC udah. Kemudian ini juga udah. Nah, mereka lagi di sini, lagi ekspansi, teman-teman. Sedang berlangsung ya. Ekspansi. Mereka akan membuat HRSW. Oh, sekarang ini lagi bikin, teman-teman. Daftar di Chex awal. Weh, mereka mau daftar di Hotbit, Biloxi dan CoinTiger ya, teman-teman. Oke. 15.000 anggota Telegram, oke ya, 30.000 holder. Ini sudah tercapai mungkin waktu kemarin lagi hype-hype-nya itu ya, teman-teman. Oke. Sedang berlangsung Hare Buro. Weh, ada pasar NFT. Nah, ini kalau ada mengandung unsur NFT begini, teman-teman. Ini kan mahal ini nilainya NFT ini. Hare Trail and Wonders, pelacak dompet dan penghasilan pasif. Wih, ini buat apa dilacak ya? Oke, intinya kalau ada penghasilan pasif begini berarti enak lah, ada pasif income ya. Hare di Wonderland, toko barang dagangan, 3 daftar cek, daftar di 3 cek lainnya, kira-kira begitu. 50.000 anggota, oke. Kemitraan pemasaran influencer, oke. Sampai situ ya. Kemudian berbagi adalah peduli, oke. Mereka ada unsur charity-nya ya, dalam bentuknya yang diberdayakan oleh komunitas. Hare menjalankan kemurahan hati pada sukarelawan dan donornya. Oke, kami tidak hanya menerima donasi, kami juga memberikan kembali kepada komunitas melalui airdrop. Oke, nanti ada airdrop ya teman-teman. Oke, jika Anda ingin menyumbang, Anda dapat melakukannya dengan menggunakan resmi sumbangan sini. Oke, teman-teman yang mau menyumbang, bisa nyumbang lewat Hare Token ya, Hare Finance. Nanti dompetnya ini ya, alamat dompet mereka, alamat walletnya, seperti itu. Oke, okay, prefernya adalah BNB dan dalam mata uang Hare. Oke, okay, memang seperti itu. Tim pendirinya ya, Hare Lead. Wih, pendiri, kepala operasi. Kemudian pengikut Hare. Kemudian, ya udah habis, gitu aja. Seorang pemimpin yang giat memimpin tim dengan keahlian berbeda dan mendirikan Hare. Jangan ragu untuk menghubungi tim pendiri di Telegram. Jadi intinya apa, teman-teman? Intinya adalah, token ini mau membuat platform swap ya, supaya bisa jual beli token di dalamnya. Satu, yang kedua, Hare token ini juga nanti ada NFT, ada farming di BSC, di jaringan BSC, seperti itu. Kemudian menerima juga sumbangan untuk bisa disalurkan, kira-kira begitu. Sudah 4 ya teman-teman. Jadi supaya tahu juga intinya apa sih gitu diomongin dari tadi. Nih dia, ini berbagi adalah peduli. Oke, setidak-tidaknya saya menangkap ada 4 yang paling penting ya, ada 4. Oke, teman-teman, saya kira cukup ya. Saya udah bicara panjang lebar, semua saya udah ulas. Oke, sampai jumpa di pembahasan di konten berikutnya, teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, orang sabar cuannya besar, dan ingat, see you at the top.